Pada episode kali ini kita akan belajar obat bagi 99 macam penyakit. Bayangkan, siapa yang di tubuhnya punya 99 macam penyakit? Kita saja mau menyebut penyakit sampai 99 jenis tidak mampu. Tetapi alhamdulillah baginda Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita satu obat yang mampu menyembuhkan 99 macam penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Yaitu adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Atau bahasa bebasnya, kalau kita mengucapkan kalimat tersebut, berarti kita berikrar dalam hati, ya Allah, saya tidak mampu apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apa-apa kecuali atas izin dan pertolongan-Mu. Dalam suatu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka itu obat bagi 99 macam penyakit, dan penyakit paling ringan yang mampu disembuhkan oleh kalimat tersebut adalah penyakit alham, penyakit suntuk, penyakit sumpek. Ikhwani rahimakumullah, kita tahu sumpek ini bukan penyakit yang kecil, penyakit yang besar. Orang yang punya harta kalau sumpek gak ada manfaat tuh hartanya. Orang yang sehat kalau suntuk gak ada manfaat kesehatannya. Orang yang makan enak, makanan itu jadi gak enak kalau dia lagi suntuk. Rasul mengajarkan, ucapkanlah aula wala quwata illa billah. Hayati ucapan tersebut, sering ucapkan, maka akan menjadi obat untuk penyakit suntuk ini dan 98 penyakit lain yang jauh lebih berat. Jangan batasi makna hadis ini, yakinilah ini adalah obat karena Rasul SAW yang bersabda, Rasul yang mengucapkan. Kalau kita tidak ikut Rasul, kita mau ikut siapa lagi? Semoga barokah dan manfaat sampaikan kepada seluruh umat Islam, sebarluaskan kajian ini. Semoga Allah memberikan barokah untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.